Ya, sekarang ini kita ada topik yang sangat penting untuk kita bincangkan dan kita sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, iaitu mengenai topik kesihatan. Dan hari ini topik kesihatan yang kita akan bincangkan adalah berkenaan darah tinggi ataupun juga dikenali sebagai hypertension dalam bahasa Inggerisnya dan hipertensi dalam bahasa Melayu jugalah. Jadi hari ini seorang tetamu di studio kami bawakan untuk kita kupas sikit sebanyak berkenaan topik ini. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Rosna Ramli selaku Ketua Sektor Kawalan dan Pencegahan Penyakit Kardiovaskular, Diabetes, Cancer, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Selamat datang, Doktor. Baik, Doktor, darah tinggi ini merupakan satu penyakit yang mempunyai peratusan besar dihadapi oleh golongan dewasa di negara kita. Mungkin terlebih dahulu, Doktor boleh kongsikan apa antara punca yang menyebabkan hipertensi ataupun darah tinggi dalam kalangan masyarakat kita ini? Okey, sebagaimana kita tahu kan, darah tinggi bahasa Melayu, hypertension bahasa Inggeris, tapi kita melayukan jadi hipertensi. Jadi dalam hipertensi itu, apa sebenarnya hipertensi itu? Jadi bila kita cek tekanan darah kita, bila bacaan dia, kita selalu jangan sebut atas saja, jadi dua. Atas dan bawah, dia ada per kat situ. Jadi atas tu adalah sistolik BP kita 140 atau ke atas. Bawahnya adalah diastolik tekanan darah dia. Dan bacaan mestilah 90 dan ke atas. So kalau kita bacaan yang kita ukur dekat kita punya tangan tu, kalau bacaan tu adalah 140 atau dan dia akan sama ada dan atau salah satu ya. Kalau tinggi 140 pun, bawah 80 pun darah tinggi juga. So itulah definisi dia. Dia boleh jadi dua-dua tinggi atau salah satu. Jadi di Malaysia ni kita ada buat kajian ya, kajian setiap 5 tahun tentang status kesihatan penduduk dewasa di Malaysia lah. Jadi kita dapati bahawa orang dewasa yang mempunyai tekanan darah tinggi ni amat tinggilah. 1/3. Maknanya 30% daripada rakyat Malaysia ni memang ada darah tinggi, darah hipertensi ya. Dan apa yang membimbangkan kita ialah 50% di kalangan mereka tu tak sedar pun mereka tu ada darah tinggi, dia pun tak cek. Jadi bila tak cek, tak ambil rawatanlah. Jadi akan mendapat gejala-gejala komplikasi kemudiannya. Jadi apa yang kita bimbang, hipertensi ini ada kaitannya dengan kematian mengejut. Sebab komplikasi daripada hipertensi ini boleh menyebabkan serangan jantung, strok dan sebagainya. Bila kita tak realize, tak sedar yang kita hipertensi, jadi kita darah tinggi itu boleh naik dan tanpa makan ubat, dan dia boleh menyebabkan kerosakan jantung dan boleh menyebabkan serangan jantung. Apa sebenarnya kalau kita boleh perincikan lagi definisi darah tinggi itu sendiri? Mungkin ada yang tidak mengenali sebenarnya sistem saluran darah kita, bagaimana ianya berfungsi. Jadi mereka tidak beberapa memahami bagaimana sebenarnya pergerakan darah dalam badan kita. Kenapa definisi tinggi dan juga rendah itu diberikan dalam sistem saluran pendarahan kita? Mungkin boleh doktor kongsikan juga. Jadi darah kita perlu kita sekulit ataupun edarkan supaya kita boleh supply ataupun memberi oksigen dan juga makanan, nutrien kepada sel-sel kita. Mereka perlukan, sel-sel kita juga macam kita juga perlu bernafas, perlu makan dan sebagainya. Jadi itulah jantung itu akan pam darah itu, dan volume darah itu akan mengalir melalui saluran-saluran macam dalam pipe lah, saluran-saluran darah untuk sampai kepada organ-organ. Jadi bila tekanan dalam saluran darah itu disebabkan oleh faktor-faktor punca-punca tertentu, dia akan tinggi. Itu yang akan menyebabkan tekanan dalam saluran darah itu tinggi. Bila tekanan itu tinggi, jantung pun terpaksa pam, bekerja keras lagi untuk edarkan. Itu yang ada dua bacaan itulah. Jadi bacaan tu bila masanya bila jantung tu mengepam, satu lagi bacaan bila jantung tu dalam relax, maknanya tekanan dalam saluran darah. Itu dua bacaan. Jadi selalunya darah tinggi ini, hipertension ini, penyebabnya kita tak tahu. Tapi kadang-kadang disebabkan oleh penyakit buah pinggang. Tapi ada beberapa faktor yang menyumbang kepada risiko kita mendapat darah tinggi. Contohnya pemakanan tak sihat. Jadi kajian telah dijalankan mengatakan terdapat kaitan rapat sangat dengan garam. Bagi kita kadang-kadang makan ikan masin. Bila kita makan, kita taruh kicap. Dalam kicap tu ada sebenarnya ada garam tersembunyi. Kita tak nampak. Kalau kita taruh makanan tu darah yang visible, nampak. Ini ada dalam sos dan sebagainya. Kita taruh dalam mi goreng, kita taruh kicap dan sebagainya. Jadi itulah antara penyebab dia. Dan kadang-kadang mereka yang mempunyai keluarga yang ada darah tinggi, berisiko juga. Faktor keturunan. Ya, faktor keturunan, genetik lah. Familia, keluarga, dan kadang-kadang disebabkan oleh faktor umur. Jadi kita dapati bahawa orang-orang yang berusia ni disebabkan oleh kita punya salur darah pun dah tak fleksibel macam masa muda, dia dah agak
keras sikit kan. Jadi dia tak boleh adapt kepada tekanan dalam saluran darah tu. Jadi orang tua ni lebih berisikolah untuk dapat darah tinggi. Sekali makanan yang berlemak, kurang exercise, merokok salah satunya. Bila merokok ni dia ada bahan-bahan kimia tertentu dan dia boleh merosakkan dinding saluran darah kita. At the same time, bahan kimia itu juga boleh bertindak kepada saraf kita akan meningkatkan tekanan darah. Jadi itu faktor-faktor lah. Bila kita tak exercise, jantung kita tak kuat, itulah yang kadang-kadang stres pun boleh menyebabkan juga darah itu naik. Baik, Doktor. Saya ingin menyentuh kembali mengenai garam tadi. Faktor pemakanan yang gemar meletakkan garam secara berlebihan tu tadi. Tapi ada juga yang mengambil alternatif lain. Garam alternatif seperti garam bukit dan sebagainya. Adakah itu membantu, Doktor? Dia garam, apa jenis garam, garamlah dia. Tetap juga sama. Ya, tak kisah kalau bukit ke laut ke tanah ke, dia kalau garam memang dia ada kandungan sodium ataupun natrium dalam tu. Tu yang sebenarnya culprit kepada hipertensi. Oh, jadi itu antara pemahaman yang salah, salah sekarang ini. Okay. Mitos sebenarnya. Macam minggu lepas pun kita ada cerita juga berkenaan minyak zaitun dan sebagainya. Kalau dah title dia minyak lah dia. Okey, baik, kita nak kongsikan juga. Sekarang ni yalah teknologi dah moden, ramai yang ada mempunyai alat untuk mengesan darah tinggi masing-masing di rumah. Maksudnya tak perlu pergi klinik, membayar buang masa dan sebagainya untuk mendapatkan rawatan dan juga cek sendiri tekanan darah tinggi. Keberkesanan alat tersebut, adakah pihak KKM menggalakkan untuk orang ramai? Kita memang galakkan komuniti atau masyarakat periksalah sendiri. Kita nak galakkan mereka ceklah seawal mungkin. Tak payah tunggu tua baru kita nak cek. Kita patut peka kepada keadaan kesihatan kita. Kalau boleh beli, belilah. Kalau mampu, belilah. Sebab itu adalah satu DIY, do it yourself punya equipment. Kita galakkan. Sebab kalau kita kat hospital pun, kita gunakan benda yang sama. So, benda itu sekarang available, boleh dibeli di farmasi. Lakukanlah pemeriksaan kendiri. Kita galakkan, tak payahlah pergi klinik, cek darah dan sebagainya. Kalau you ada, you boleh. Buatlah seawal mungkin. Buatlah sebulan sekali, kita rasa tenang. Paling awal umur berapa yang digalakkan untuk membuat semakan bacaan? Boleh 18 tahun. 18 tahun. Ya, kadang-kadang sebulan sekali? Boleh sebulan sekali pun. Kalau dah beli tu boleh je cek seminggu sekali. Kan? Lepas makan garam je cek kan? Jangan makan garam. Jangan makan garam. Perlu dikurangkan. Yeah. Baik untuk kesihatan kita. Tadi doktor cakap tadi darah tinggi merupakan pembunuh senyap kepada beberapa faktor yang lain. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana caranya untuk kita mengawal darah tinggi ini supaya dia kekal sentiasa dalam keadaan yang stabil. Pertama-tamanya kita... darah tinggi ini kenapa pembunuh senyap? Sebab dia tak ada gejala. Kebanyakan kes darah tinggi ini tak sedar pun dia ada darah tinggi. Tiba-tiba dia cek, wah tingginya. Macam tu. Sebab dia tak kata, hello, saya nak datang ni, tak ada. Dia memang orang kata silent. Tak tahu. Kadang-kadang tu mungkin pening. Bila pening-pening tu mungkin dah lambat, dah tinggi sangat. Jadi itulah yang kita katakan silent killer. Jadi itulah bila darah tinggi ni, soalan dia lupa dah. Bagaimana nak memastikan? Okey. Jadi bila kita untuk mencegah satu dan untuk mengawal satu, ya, mencegah tu kita kurangkan garam, makan garam, kurangkan makan lemak dan juga kita kena exercise selalu dan merokok dan minuman beralkohol. Semua itu adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada tekanan darah tinggi, ya, yang akan meningkatkan risiko. Bagi mereka yang ada darah tinggi pula, mereka yang ada hypertension, kita ada bagi ubat kan, doktor akan bagi ubat. Dan pastikan regular check-up, jangan miss. Pastikan ubat tu diambil secara regular. Dan dalam masa yang sama, berfikiran positif, jangan stres, menerima keadaan, happy. Sentiasa happy dan melakukan exercise. Exercise ini bagus sebab dia menguatkan jantung kita dan dapatkan tidur yang cukup. Bila exercise, dia akan merembeskan satu hormon-hormon tertentu yang menyebabkan kita rasa tenang dan sebagainya. Itu ya. Jadi pemakanan penting. Kurangkan garam, kurangkan makanan lemak, banyakkan makan sayur-sayuran. Sebab sayuran ni dia ada nutrien yang boleh membantu mengawal tekanan darah. Okey. Sebenarnya apa-apa penyakit pun kena jaga makan. Ya, yang penting makan sebenarnya. Okay. Kita nak berikan sikit korelasi darah tinggi dan juga COVID-19 sedang melanda sekarang ini. Hot topic lah, kira topik yang panas kita bincangkan, berikan pemahaman dengan lebih terperinci untuk penonton Pagi BCRD, Doktor. Bagaimana sebenarnya dengan punya darah tinggi boleh memburukkan keadaan pesakit COVID-19? Kita tahu, kita tiap-tiap hari dengar kan press statement daripada KKM dan kita selalu tengok berapa
mati, berapa kes baru dan sebagainya. Jadi kalau kita dengar, kita analisa secara perinci, kita nampak kaitan antara penyakit tak berjangkit dengan kematian. Biasanya 90% daripada kes-kes kematian COVID di Malaysia ini ada kaitan dengan penyakit tak berjangkit. Dan 60% daripadanya di kalangan kes mati itu berlaku di kalangan mereka yang ada hypertension. 60% dan diikuti oleh kencing manis. Jadi nampak di situ kaitan rapat antara penyakit darah tinggi, hypertension dengan kematian COVID-19. Jadi bila kita tengok dia ada fungsi, dia punya interaction ataupun dia punya kaitan, sebab darah tinggi ini menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang, merosakkan jantung. Jadi bila dapat serangan daripada COVID-19, COVID-19 ini merosakkan paru-paru terutamanya, ya. Jadi dia juga, jadi jantung kita itu terpaksa bekerja keraslah sebab paru-paru dah rosak. Jantung itu dah rosak, jadi dia lebih mudah mendapat serangan jantung. Ha, buah pinggangnya juga rosak, kan? Jadi benda itulah yang mengkomplikasikan gejala COVID-19 dan seterusnya bau-bau maut. Itulah dia golongan yang berisiko dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi doktor mungkin boleh berikan penekanan sekali lagi mengenai amalan gaya hidup yang sihat ini dalam membantu untuk mencegah dan juga mengawal tekanan darah tinggi dalam kalangan masyarakat kita ini. Memang selalu Kementerian Kesihatan selalulah promote, membuat promosi, kempen-kempen gaya hidup sihat. Sebenarnya gaya hidup sihat itu adalah merupakan faktor sepunya kepada berbagai jenis penyakit, even kepada COVID-19 pun. Kalau kita melakukan gaya hidup sihat, imuniti kita kuat dan kita boleh mencegah sebarang jangkitan kemudiannya. Jadi untuk yang untuk darah tinggi pula, sebagaimana dia ada kaitan dengan hidup yang sedentary. Bila kita exercise, jantung kita jadi kuat. Bila kita makan makanan yang seimbang, kurang garam, jadi garam ini akan apa tu, makanan kita sihat, jadi kita kurang mendapat risiko hypertension. Kita juga kena kurangkan makanan snack, sebab snack ni biasanya ada garam, dia berlemak, ya, yang itu kita cuba elakkan. Cubalah makan banyak di rumah, masak sendiri, jangan goreng-goreng, jangan makan, kurangkan makan santan, hanya makan, siapa yang suka makan ikan masin tu kurangkan, kucap, kicap dan sos tu kurang-kurangkanlah. Makanan segera bagaimana, doktor? Itulah snack tadi, makanan segera itu. Ha, itu yang kita bimbang sebab dia ada banyak garam dan juga banyak minyak. Sebab kadang-kadang contoh makanan segera macam fast food yang kita di tepi jalan dan sebagainya. Burger. Itu burger, ya. So I'm trying to say burger. Makanan segera tu sekarang ni antara menjadi sebahagian budaya dalam masyarakat moden sekarang ni, dekat bandar khususnya. Ramai yang memilih untuk mengambil makanan segera kerana cepat, mudah, pantas dan sedap katanya. Itulah, tapi itulah sebab dia kepada kita kena membudayakan diri, memaksa sebenarnya mula-mula tu bawalah makanan bekalan dari rumah kalau boleh. Itu lebih baik. Kalau perlu makan di kedai pun, carilah makanan-makanan yang sihat. Jangan macam yang rendang-rendang yang berminyak, kari-kari yang tu kan. Ada je makanan yang berebus dan sebagainya. Jadi boleh dikurangkan. Dan mereka yang merokok tu, cubalah berhenti. Sebab merokok tu akan merosakkan paru-paru dan juga merosakkan saluran darah juga. So, dia punya racun dalam tu agak bahaya sebab dia mengikis saluran darah kita dan itu menyebabkan darah kita berpotensi untuk tersumbat dan juga menjadi keras. Yang berisiko untuk darah tinggi. Baik, sekali lagi nasihat terakhir pada doktor sendiri untuk mereka menjaga kesihatan diri mereka, terutama dari sudut tekanan darah mereka. Silakan. Saya rasa semua orang tahu kesihatan itu penting. Bila kita dah kena COVID macam ni, baru kita sedar pentingnya kita menjaga imuniti kita. Jadi sekarang ni marilah kita sama-sama mengamalkan gaya hidup sihat, makanlah secara berhemah dan seimbang. Yang merokok tu tolong-tolonglah kurangkan dan tolong juga jaga, sebab merokok ini membahayakan persekitaran sebab dia ada pasif merokok. Perokok pasif kan, asap tu boleh dihidu oleh orang lain. Jadi itulah pemakanan sihat, exercise selalu dan tolong jangan kata be positif. Jangan tertekan selalu. Memang semua ada masalah. Tapi rajinlah bersimbang-simbang dengan rakan-rakan. Share your problem ataupun exercise good for your for mental health. Baik, terima kasih kepada Dr. Rosnah Ramli atas perkongsian yang saya kira cukup bermanfaat, cukup penting kita sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Topik kesihatan mengenai darah tinggi, pembunuh senyap. Okey, baik. Kita akan berat